Bismillahirrahmanirrahim. Ikutlah iman sidang salat Isya dan Tarawih yang Allah muliakan. Bapak-bapak, Ibu-ibu bapak, sekalian yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي هدانا للإسلام ومن علينا باتباع سيد الأنام جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ونؤمن بالله وتدعو إليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإيمان والإسلام اللهم لا نهسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد Ikhwat Haliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk hari yang ke-9 nih. Ya, alhamdulillah. Kita saling mengingatkan ikhwat Haliman bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan kesabaran kita. Yang mana saat ini kita banyak merasakan begitu banyak ujian-ujian hidup secara nasional. Bahkan ujian ini Wallahu alam akan terus berlangsung Sampai takdir Allah menghentikannya Alangkah baiknya kita mengingat Ayat terakhir dalam surat Ali Imran A'udhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru Warabitu Wattakullaha la'allakum tuflihun Wahai orang-orang beriman Bersabarlah kalian hidup di dunia, dan posisikan kalian itu selalu dalam keadaan sabar, bukan hanya cukup menjadi orang yang sabar. Berjaga-jagalah dalam hidup, atur strategi, dan selalulah bertakwa pada Allah, agar kalian akan terus menjadi hamba-hambanya yang beruntung yang akan mendapatkan kemenangan. Bahkan bila hari ini benar kita saksikan bersama betapa banyak saudara-saudara kita yang merasakan penderitaan hidup ini, luar biasa. Entah hikmah apa yang akan kita petik nanti selepas keluh kesulitan-kesulitan dan ujian-ujian hidup ini berlalu masih dalam tanda tanya kita ini mengingat kondisi subhanallahil adhim, dari waktu ke waktu dari pekan ke pekan dari bulan ke bulan bahkan dari tahun ke tahun kita rasakan tiga tahun ini subhanallahil adhim, penderitaan itu betubi-tubi berdatang silih berganti naudzubillah Apakah memang Hamba-hamba Allah di negeri tercinta NKRI ini Persis seperti sabda Rasulullah SAW Akan menjadi hamba-hambanya yang disukai, dicintai oleh Allah SWT Mengingat begitu banyak ujian hidup yang dihadirkan kepada anak negeri ini Sabda Rasulullah SAW berkata yang mengingatkan kita terhadap kondisi seperti ini. Inna idomal jaza ma idomil bala wa inna Allah ida ahaba kauman ibtalahum. Faman rodiya falahur ridha Waman sakit falahur suht Sesungguhnya sebesar-besarnya pahala Ganjaran boleh dikatakan kasih sayang boleh dikatakan rahmat itu terletak pada sebesar-besarnya dan seberat-beratnya ujian hidup, dan sudah pasti dalam hadis ini, jikalau Allah menyukai, menyenangi, mencintai sebuah kaum yang terdapat di situ, ada hamba-hambanya yang beriman pasti kehidupannya diuji. Pasti kehidupannya itu didatangkan bala bencana. Untuk apa gerangan Allah SWT wa taala selalu menguji hidup kita ini? Untuk membuktikan benar atau tidaknya keimanan dan keislaman kita. Maka ikhwan filah yang dirahmati Allah melalui ayat tadi dan hadis yang saya sampaikan, kita betul-betul harus berpikir untuk hari ini kita hidup bersama generasi kita yang kita cintai. Kita sebagai orang tua saja sekarang sudah hidup begini susah, apalah lagi kalau kita berpikir terhadap kondisi anak-anak generasi kita yang hari ini usianya SMP, SMA mungkin baru levelnya itu semester 4 semester 5 ya ya bagaimana hidup mereka di 30 tahun akan datang manakala hari ini saja kita hidup la ilaha illallah sudah begitu dahsyat kesulitannya dan kita sadari itu ikhwatal iman mengapa karena arahan rasul pun sudah memberikan sinyal kepada kita bahwa kondisi ini tidak akan berubah bahkan zaman yang akan datang itu saudaraku keadaannya akan lebih rusak keadaan keadaannya akan lebih berantakan tidak akan kita jumpai kedamaian tidak akan kita jumpai kejujuran masa yang akan datang. Itu hampir nyaris tidak pernah ada kebaikan. Maka, saya ketika jalan-jalan ke mall, ke lapangan, bahkan saya ini, alhamdulillah, ada pesantren. Melihat murid-murid saya yang baru SMP, baru SMA itu, SM, ya Allah, anak-anakku. Apa yang akan kalian rasakan 30 tahun yang akan datang? Manakala gurumu saja sekarang merasakan penderitaan hidupnya luar biasa. Masyarakat rakyat ini luar biasa, betubi-tubi. Padahal kalau kita analisa apa sih sudah dosa daripada rakyat ini? Rakyat ini hampir tidak pernah punya utang. Tapi apa dosanya? Pulsa kita kontankan, tol kita bebaskan, nggak ada punya punya utang tuh yang namanya tol kita. PLN kita bayar, BPJS kita bayar, semua kita bayar. Yang satu unsur saja BPJS kalau satu bulan Nominal terkecilnya 30, 35 ribu saja. Kemarin Ustadz hitung bersama teman-teman. Kalau dikalikan kepada 172 juta rakyat Indonesia itu membengkak tidak kurang dari 10 triliun satu bulan. Itu baru dari satu unsur saudara, belum dari PLN belum dari PDAM. Maka ujian-ujian seperti ini ikhwan patut kita analisa. Mengapa kita patut menganalisanya? Ini demi cinta dan demi sayangnya kita kepada generasi yang kita miliki. Yang mereka ini akan meneruskan estafeta kehidupan kita. Yang mereka itu kita harapkan dapat terus mendakwahkan risalah Muhammadiyah di masa-masa akan datang. Sedangkan kita mengerti soal masa ataupun waktu yang bakal datang itu tidak akan lebih baik kondisinya. Bersesuaian dengan sabda Rasulullah SAW. Isbiru fa innahu la hatta Bersabarlah wahai umatku kata Rasulullah SAW. Jikalau kalian sudah memasuki era masa yang manusia-manusianya luar biasa jauh daripada ketakwaan terhadap Allah. Yang wajar kalau pada mereka itu dihadirkan berbagai ujian-ujian hidupnya. Tidak akan ada masa yang akan datang. Melainkan masa atau zaman yang akan datang itu lebih rusak kondisi dan keadaannya. Bila dibandingkan dengan masa-masa yang telah berlalu saudara. Saya akan mengingatkan kembali ayat hadis ini kepada tuan-tuan. Barangkali ada tadi malam juga. Atau tadi sore ya, yang keluar dari rumah ke masjid ini melihat melihat mobil-mobil keluarga atau mobil ada ada mobil bus atau mobil truk-truk pernah melihat nggak antum gambar Pak Harto yang pakai kopiah hitam yang ganteng itu pernah antum saksikan apa kalimat yang tertera di bawah wajah Pak Harto yang ganteng pakai kopiah hitam itu kalau saya pakai kopiah hitam mungkin saya persis, persis seperti itu wajah dia. Untaian kata-kata itu berbunyi pie kabarele. Apa arti pie kabarele itu? Siapa tiang Jawi kene? Enten? Alhamdulillah. Pie kabarele masih penak zamanku toh. Ada kalimat yang di bawahnya pula belum tidak selesai itu lengo munda, klami sego Apa sih orang munda? Munda kabeh. Ini saudara membuktikan bahwa ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan sabdanya bukan sesuatu yang boleh dibuat permainan bahwa benar kata beliau masa yang akan datang itu akan lebih rusak kondisi dan keadaannya bila dibandingkan dengan masa-masa yang telah berlalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hari ini, ikhwan, melalui momentum bulan suci Ramadan, kita bermohon pada Allah terhadap rahmatnya dari bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan kita melakukan ritual saum Ramadan ini. Kebaikannya, rahmatnya, diridoknya Allah SWT pada kita dapat menutupi 11 bulan kehidupan kita setelah Ramadan ini. Aminkan ikhwan, amin. amin. Mengapa? Karena boleh jadi kelak setelah Ramadan berlalu kita akan diuji lebih berat daripada ujian yang sekarang kita rasakan. Ustadz akan ingatkan doa Rasul SAW Wasallam ketika beliau selalu mengintai hilalnya bulan suci Ramadan. Begitu nampak hilal di ufuk barat, langsung Rasulullah SAW Alaihi berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam Allahumma salimna li ramadhan wasallimhu lana wa tasallamhu minna mutaqabbala ini doa yang luar biasa tujuh doa ini kalau kita lantunkan dengan hati ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah ta'ala itulah tadi Ustaz harapkan Semoga tujuh lantunan doa ini ketika Allah kabulkan Semoga dapat mengatasi kesulitan hidup kita ke depan Sampai Ramadan lagi tiba Hitung sebelas bulan Apa arti doa ini saudara? Arti doa itu adalah Ya Allah ya Rabbana Naungilah kami selama bulan suci Ramadan ini Dengan hilal yang engkau hadirkan kepada kami Hilal, bulan Ramadan yang dimaksudkan dengan penuh keamanan. Naungi bulan suci Ramadan ini, ya Allah, dengan hilangnya pada kami atau di atas kami dengan penuh keimanan, dengan penuh keselamatan, dengan penuh keislaman. Ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadhan Kita sudah 8 hari sekarang sudah sampai Ya Allah kembalikan berilah kami kebaikan-kebaikan pahala bulan suci Ramadhan Dari sholatnya, dari zikirnya, dari tilawatul Qurannya, dari tarawihnya, dari witirnya Beri kami ya Allah kebaikan itu dan aku pohonkan kepadamu minna dan kami memohon kepadamu semua yang kami lakukan di bulan suci Ramadan ini engkau terima layaknya amal-amal yang telah dilakukan oleh hamba-hambamu yang saleh ini ikhwatul iman maka melalui mimbar yang sangat singkat ini Kalaupun terlalu lama kita tadi sudah alhamdulillah mendengar banyak doa dari imam kita, semoga Allah dengar dan Allah kabulkan untuk kita semuanya. Maka usah tidak akan panjang lebar. Hanya satu pesan lagi yang akan saya sampaikan untuk antum wahai saudaraku yang aku cintai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperhatikan keadaan hidup para sahabatnya. Dan ketika itu ada terdetik dalam hati Sanubari Rasulullah SAW merasa khawatir, rasa takut. Para sahabatnya tidak bisa mengendalikan dunia. Maka segera Rasul berteriak kepada sahabat-sahabatnya. Kun FIT dunya ka ANNAKA kagorib, <Sihatan>. Kun FIT dunya ka ANNAKA kagorib, Wahai sahabat-sahabatku. Jadilah kalian ketika hidup dunia di dunia seperti orang yang asing sabiru sabir. Atau sepertinya engkau itu hidup di dunia layaknya orang yang sedang musafir. Tahu diri lah orang yang musafir itu pak bakal kembali kemana? Ke kampung halamannya. Maka hadis Rasulullah SAW dikupas oleh para sahabat. Lalu para sahabat mengambil istimbat. Lalu mereka berkata, jika asbahta Wa sabah. Jikalau kamu sudah memasuki wilayah sore hari, soal perbuatan amal soleh jangan ditunggu datangnya pagi hari itu kata Rasulullah Sallallahu Dan jikalau kalian sudah memasuki masa pagi hari untuk beramal soleh, jangan menunggu datangnya sore hari. Hud min sihati kalimah rodiq dan hayatika ambil dari sehatmu untuk berjaga-jaga mengatur strategi bagaimana kalau tiba-tiba besok kamu sakit dan ambil sesuatu yang bermanfaat sebagai perbekalan kelak menuju akhirat dari hidupmu itu engkau ambil manfaat di pagi hari dari hidupmu engkau ambil manfaat di siang hari dari hidupmu, engkau ambil dari manfaat. Malam hari dari hidupmu, untuk apa bekal menuju negeri akhirat? Ambil dari hidupmu, untuk matimu. Maka ini, ikhwatul iman menjadi semacam pelipur lara kita. Di samping kita sedang merasakan betapa dahsyatnya ujian Allah, betapa dahsyatnya hari ini kita merasakan. Subhanallah adzim penderitaan anak bangsa ini. Maka kita patut banyak berdoa dan bermunajat kepada Allah menyerahkan semua masalah ini kepada Allah semata. Terakhir semoga kiranya Allah tetap mendengar doa dan munajat kita dan semoga kiranya kita tidak berputus asa dari kondisi yang seperti ini. Allahumma taqabbal minna innaka antal samil alim. Watub alaina innaka anta rahim. Allahumma rizukna tayyibah. Ya Allah karuniakan kepada kami anak-anak yang baik. Wa dan solihin. Dan keturunan-keturunan yang soleh dan solehah Wa inna ala husni tarbiatihim. Ya Allah berikanlah kami kekuatan. Untuk membimbing. Untuk mengajarkan. Untuk Memberikan kasih sayang berupa pendidikan kepada anak-anak kami. Berilah kami materi yang cukup untuk mendidik mereka, Ya Allah. Allahumma ya man la tadi awada'i'ah. Nastaudi'aka nafsana wa dinana wa ahlina wa malina wa biladna wa ulama'ana wa ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa jama'atana wa imamana. Allahumma fadna bima tahfadu bihi ibadika salihin. Ya Allah jagalah kami Ya Allah, jagalah anak bangsa kami Ya Allah, seperti hanya Engkau menjaga hamba-hambaMu yang soleh. Ya Allah, rubahlah perekonomian kami, rubahlah pendidikan kami, rubah pula lah sosial dan politik budaya kami ke arah agamamu yang koridoi. Berilah kesempatan kami untuk memperbaiki diri. Berilah ya Allah kepada kami kesempatan untuk mengevaluasi diri yang kami paham bahwa sesungguhnya evaluasi itu adalah sarana tobat kami kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته